aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat. Namun hari ini agak sedikit berbeda karena yang turun adalah adik-adik kita mahasiswa. Maka dari itu skema yang kita lakukan adalah kita kawal, kita amankan kegiatan itu. Dan kami berharap untuk kegiatan ini bisa berjalan dengan tertib. Meskipun sudah ada indikasi, ada sedikit penyusupan, namun tadi malam sudah kita berhasil sisir, dan mudah-mudahan hari ini kegiatan berjalan dengan lancar. Dan untuk anggota kami, perbekalannya hanya tameng, tidak lebih dari itu. Apalagi senjata api, senjata tajam, tidak ada. Namun demikian, apabila situasi berubah, kita sudah menyiapkan SOP-nya. Jadi ada bagian tersendiri yang mengatasi kejadian tersebut. Itu saja ya. Kenapa? Kita turunkan 2.664. Dan kami berharap unjuk rasa kali ini yang dilakukan oleh mayoritas mahasiswa, kami harapkan tertib. Tertib dan mematuhi aturan yang kita himbaukan. Itu aja ya. Ada 12 titik yang diperkirakan akan adik-adik mahasiswa ini melakukan unjuk rasa. Oke? Ya, makasih ya.